Kompetisi kendaraan listrik di dalam negeri Cina semakin seru dan sengit. Para produsen kendaraan listrik Cina berlomba-lomba memproduksi kendaraan listrik yang lebih cepat, lebih mewah, dan menawarkan lebih banyak fitur canggih. Bahkan pemerintahan Partai Komunis Cina atau PKC juga sudah menginvestasikan miliaran dolar Amerika Serikat dalam bentuk subsidi agar Cina unggul di industri yang sedang berkembang ini. Tak heran bila merek-merek produsen kendaraan yang sudah mapan terkenal di dunia menghadapi kompetisi yang semakin intens dari Cina. Para produsen kendaraan listrik Cina akan memamerkan puluhan kendaraan listrik dalam pameran otomotif terbesar di Cina dalam 4 tahun terakhir di event Auto Shanghai 2023 pekan ini. Tahun 2023, penjualan kendaraan listrik di Cina diperkirakan akan naik 30%. Tahun lalu, penjualan kendaraan listrik murni mencapai 5,4 juta unit atau 2/3 dari total 8 juta unit di seluruh dunia, ditambah 1,5 juta hibrida bensin listrik. Jumlah itu sudah 1/4 dari total penjualan dari seluruh kendaraan yang mencapai 23,6 juta unit. Produsen kendaraan Volkswagen AG, merek yang laris manis di Cina, mengatakan akan memamerkan 28 model kendaraan pada saat pameran di Shanghai, dan separuhnya adalah kendaraan listrik. VW akan meluncurkan limusin ID7 yang menjanjikan jangkauan maksimal 700 km hanya dengan satu kali pengisian daya. Penjualan mobil Cina mencapai puncaknya pada tahun 2017 dengan jumlah 24,7 juta unit. Namun kemudian anjlok pada 2020 menjadi 20,2 juta unit. Salah satu penyebabnya karena banyak dealer tutup akibat pandemi COVID-19. Kini mereka mulai pulih meski belum kembali pada kondisi sebelum pandemi. Dukungan PKC untuk pengembangan kendaraan listrik adalah bagian dari rencana untuk mendapatkan kekayaan dan pengaruh global dengan mengubah Cina menjadi negara adidaya kendaraan listrik. Ambisi Cina ini membuat hubungannya dengan Amerika Serikat dan mitra dagang lainnya hingga memutus akses ke prosesor chip canggih yang digunakan para pembuat ponsel pintar, mobil listrik, dan produk teknologi tinggi lainnya.